gawat. Tenang, semua sudah kuatur. Dokter Ciwan datang terlambat hari ini. Nah, siap-siap ya. Begitu yang kagum kamu datang, aku segera ambilkan pasien kita, oke? Oke. Dokter Ciwan Bahfadal. Ini pasti blasteran Arab. Nama ini langka di sini. Testing, testing, testing. 1, 2, 3. Kok gak ada? Ada. Tak kemplang kowe. Tutup. Jangan main-main. Dokter, di sini ada benjolan, dokter. Stop, stop. Saya sudah tahu Nyonya punya dua benjolan besar sekali. Bagaimana dokter bisa tahu? Kan belum periksa. Ahli seperti saya, cukup dengan melihat saja. Tapi memang, benjolan saya ada dua dan besar, dokter. Itu normal. Kalau tidak percaya, nanti sore datang kemari lagi ya. Iya. Soalnya saya sedang menunggu pasien gawat. Terima kasih, dokter. Nona juga punya masalah benjolan. Awas kalau kamu macam-macam. Dokter, ada yang kakungnya. Cepat. Bawa masuk. Silakan. Suruh tunggu dulu ya, suster. Maaf, Eyang. Saya sedang sibuk sekali, Eyang. Yeah. Ayo, buka mulutnya lebar-lebar. Wah, Anda terlalu banyak makan jengkol. Jadi ada gangguan saluran air seni. Kejengkolan namanya. Coba angkat dua tangannya tinggi sekali. Wah, perlu pakai deodoran Anda ini. Nah, beginilah. Dokter Dono setiap hari selalu sibuk. Coba lihat pahanya. Wah, 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 wah. Cewek kok ada tatonya. Tahun depan datang lagi ke sini ya. Nanti saya setip. Dari kecil memang sudah kelihatan. Dia bakal jadi orang yang hebat. Baiklah, Eyang pergi saja dulu. Ya. Pokoknya sudah lihat. Kantornya bagus. Perawatnya ya cantik. Bilang sama Dokter Dono, Eyang akan datang ke rumahnya nanti malam. Besok pagi mau kembali ke desa. Ya. Dokter, Eyangnya mau pulang. Maaf, Eyang. Beginilah kalau saya sedang bekerja. Teruskan. Kasihan pasiennya. Ya. Nanti malam Eyang ke rumah ya. 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 Monggo. Bantu. Selamat siang. Saya Wena Rahab, ya? Mahasiswa kedokteran tingkat terakhir. Ya, silakan masuk. Terima kasih. Saya ditugaskan kemari untuk mempelajari cara-cara membuat diagnosa penyakit dari Dr. Ciwan Bahfadal. Apa apaan sih? Tidur. Tidur. Jangan catat. Biasanya kalau memeriksa pasien, pakaiannya dibuka kan? Nah, itu yang paling perlu. Oh.
Penyakit apa ini, Suster? Baru sekali ini saya melihat pemeriksaan secara ini. Apa kamu tidak melihat gejala-gejalanya? Mata melotot, marah-marah, bibir mengatup rapat. Lihat dong di buku, cari di perpustakaan sana. Ya, terima kasih. Jangan konyol. Jangan berlaku tahu. Akhirnya saya terpaksa ke dokter. Dukun pijit cuma membuat tegang setempat. Dokter sedang sibuk, Pak. Oh, biar saya dulu. Soalnya saya paling cocok dengan dokter yang ini. Hah? Jangan ganggu saya. Ini... saya sedang sibuk. Saya sedang merawat pasien gawat. Hah? Tahu? Kamu? Aduh. Dokter gadungan. Penipu. Kalau saya lapor sama polisi, kamu bisa repot, tahu nggak? Macam-macam saja kamu. Kalau ketahuan dokter Cikwan yang asli, Anita bisa dipecat. Dokter gadungan, kalian ini bagaimana? Yang satu mecahin tembok, dibilang seni kompor apa seni kontemporer, kamu sekolah di kehutanan, menyamar jadi dokter orang. Memang Gusti Allah Maha tahu. Kok ya kebetulan tongkat Eyang ketinggalan. Kalau tidak, sampai mati Eyang kena kau bohongi. Maumu itu apa? Saya tidak bermaksud apa-apa, Eyang. Cuma mau nyenengin hati Eyang saja. Modal hidup itu paling penting adalah jujur. Seperti Eyang. Kalau kita suka bohong, akan menyusahkan diri sendiri. Dokter Cikwan, maaf saya. Saya bukan Dokter Cikwan. Dokter. Saya yang Dokter Cikwan, Bapak Dal.